gampang itu kalau gampang. Oh, tak guna ni. Oh, oh, gua, oh, kenal gua, aja sama tu. Jadi kemarin kami langsung amankan, ya. Kami langsung amankan, kemudian kami juga bersinergi juga dengan dinas terkait dan tentu saja rumah sakit yang menangani. Intinya untuk mendapatkan treatment, ya, treatment, karena informasi yang kami dapatkan bahwa memang yang bersangkutan sedang mengalami pengobatan, ya, mengalami pengobatan selama berbulan-bulan. Dan kemudian untuk menangani lebih lanjut, maka rumah sakit kita libatkan untuk bisa dilakukan treatment selanjutnya oleh pihak rumah sakit. Ya, kalau dari kita lihat memang dugaannya ada depresi. Namun yang bisa menentukan statusnya ya, semua adalah dari pihak rumah sakit nanti setelah melakukan assessment ataupun observasi. Artinya sudah dilakukan pemeriksaan kejiwaan juga? Ya, semuanya. Sedang dilakukan. Karena nanti kita lihat. Ya. Karena kalau orang dengan gangguan jiwa itu kan tidak bisa menanggungjawabkan perbuatan, ya, karena secara tidak sadar dan secara tidak. Namun hasilnya nanti dari rumah sakit seperti apa, nanti itu yang akan kita jadikan asesmen.